Oke, sekarang kita sudah sampai di tempat dia. Dan memang sekarang dia sangat sejuk tempatnya. Dan masih ada sehari lagi. Oke. Jadi kami terlambat sedikit. Ya apa? Yang penting kami sampai di tempat dia dengan selamat. Mantap. Dan kawan saya sedang menuju tempatku. So, let's go. Kita tunggu tempat dia macam mana. Kita sudah sampai tempat ya, dan tempatnya macam ini pula. Dia sebenarnya tempat dia kerja sejak, cuma yang terpopuler sini itu yang selalu saya nampak di Google itu ada di sana. Oh my. Oh, macam ni rupanya itu. Cuma itu saja yang sangat popular di Google saya nampak, dan banyak tempat yang banyak orang yang saya nampak bergambar di sana. Pernah saya ada nampak satu foto yang orangnya bergantung di anu sana itu. What? Di tebing sana itu. Tapi itu saya tidak tahu lah, dia real kah atau pencana ide saja. Tapi saya ada nampak satu gambar yang orang bergantung di sana. Oke, view dia cantik dan cuma dia anu sih, dia cam sejuk banget. Sejuk di sini. Sejuk sangat. Jadi tunggu orang tiba dulu, mungkin kamu pergi tempat sana di batu sana itu mau berhabis bergambar lain. Oke. Sekarang selalu berada di sini, di tempat orang selalu bergambar ini, atas batu ini. Jadi kalau kamu mau tengok tinggi dia macam mana, kamu tengok di bawah sini. Sini kamu. Dan orang yang selalu bergambar itu adalah sini, duduk sini, dan memang sini jurang lah. Jadi kalau mau bergambar sini, kena hati. Nah, hati-hati di dalam. Sangat membahayakan. Hey bro. What? Oh my god. Dia jurang pula tempatnya, sangat tinggi. Sebenarnya kalau tempat ini jumpa gagap juga lah lutut. Dia sangat tinggi. Sangat menakutkan. Saya macam mau bergambar sana, tapi macam mau tidak mau, macam takut ya. Tempat ini sebenarnya tempat hiking. Jadi ada ramai orang yang buat hiking di sini. Dan sekarang di batu itu ada satu orang mau bergambar. Jadi kalau kena pergi di tempat itu, kena hati-hati. Kalau silap sedikit, boleh mengakibatkan nyawa kita beli anu. Dan tuan saya ada di sana. Dia tengah urus dia punya drone sana. Jadi dia mau tengok view disini nanti. Nanti saya minta dia punya video dan saya kasih tunggu kamu dia kalau pakai drone. Jadi kawan saya ini memang sejak juga orang dia mencari dia. Sudah sampai di sana. Karena hati-hati guys, kalau di sini guys, sangat bahaya. Kepada mereka yang mau bunuh diri boleh pergi sini.
Just kidding. Oke, okay, sekarang ada satu perempuan yang buat bergambar di itu, bergambar di batu itu. Ini sama perempuan dia. So, misal itu tempat dia satu villa di sini. So, pada kamu yang ada di Australia, jangan lepaskan peluang ini untuk pergi di bergambar di tempat ini ataupun mungkin ambil video kah ya, so supaya kamu tidak akan menyesal nanti. Mantap. Dan wajib kalau kamu seorang yang mungkin orang di sini, kamu kena pergi sini, kamu kena pergi tempat nih. Dia memang jauh dari Melbourne, dia dalam 3 jam 33 menit dari Melbourne. What? Kalau kamu sampai di tempat ini tidak rugi, sebab tempat video sangat cantik dan kalau yang suka bergambar itu tempatnya ini yang sangat nyam untuk kamu bergambar. Dan kawan saya sekarang dia tengah bermain drone, dia kasih terbang drone dia. Dia mau tengok view di sini. So, jadi tandas dia di sini pun ada juga. Tandas dia di sini ada dua. Satu, dia punya tandas pun macam pondok. Tapi oke, okay, janji ada tandasan. Yang satu sama itu ada satu dua. Ada yang itu kedua. Jadi tempat parking dia ada sana. Oh, terima kasih dan jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu supaya saya lebih bersemangat untuk buat video. Terima kasih dan see you di next video. Peace.
Yeah.